Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Rumah sederhana milik keluarga di Kampung Dadap Langu Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Sudah lama atap rumah Udin bocor, namun karena keterbatasan biaya, tak juga mampu diperbaiki. Pekerjaan Udin yang hanya seorang buruh, hanya bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarga yang mempunyai satu anak ini. Bahkan, pernah keluarganya ini tak makan seharian. Sementara sang istri, Yati hanya bekerja sebagai ibu rumah tetangga. Hal itu seperti dituturkan Suha, tetangga dari Udin. Kalau hujan turun tengah malam, terpaksa Udin bersama istri dan anaknya harus bangun dari tempat tidur karena kehujanan akibat atap rumah yang bocor tersebut. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berdoa kepada Allah dan bersabar menghadapi semua itu, ungkap Udin. Disebutkan Udin tak berharap muluk-muluk agar rumahnya dibangun, tapi dia hanya memohon bantuan ada yang menyumbangkan asbes untuk memperbaiki atap rumah mereka yang bocor tersebut, hanya itu saja bantuan yang diharapkan Udin. Rumah mereka selalu didata untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah melalui pihak desa dan kecamatan, namun sampai hari ini tak juga mendapatkan bantuan, sebut Udin. Udin berharap pada semua pihak dan pemerintah agar dapat membantu keluarga ini. Saya sudah ke rumah tersebut dan melihat langsung kondisi keluarga tersebut. Mereka sangat pantas dibantu dan untuk mendapat kehidupan yang layak, harap Ashari. Wawan Anggriawan SH, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan. Pak. Jadi sewaktu kuarita Pak Udin itu rada menderita. Menderita urang rumah, acak-acakan. Kawan orang agak kadar orang pulih ngebot. Kain saja deh gitu Pak. Penghasilan Pak Udin kira-kira per hari itu berapa Pak? Kalau Pak Udin per hari nah itu kadang-kadang menang, kadang itu Pak. Kadang-kadang kira maksudnya ayah nu nitah macu atau nitah babal menang. Kalau enggak ada yang nyuruh minta ayah nu nitah mau menang banyak nganggur. Kosong. Jadi pekerjaan Pak Udin eta tani apa kuah cing? Tani Pak. Tani eta gaduh sawah teu Pak Udin? Gaduh ge, gaduh batur. Oh, sama marok. Ngagarap nu batur. Pak Udin, eta lamun hujan kahujanan teu rompok eta Pak Udin? Kahujanan. Nah, Pak Udin gaduh putra sabaraha Pak Udin? Satu. Gaduh putra hijinya Pak Udinnya. Pameget. Lalaki apa awewe? Lalaki. Sakolan can? Can sekolah, umur seberapa tahun? Opat tahun. Pak Udin, selama ini Pak Udin menang bantuan tuh di pemerintah? Nyorang. Nya? Nyorang tilu kali. Tilu kali, ayo nak? Ayo nama sampai iya nak. Can menang deh. Can menang deh. Eta nyorang tilu kali tahun seberapa eta? Tahun seberapa eta? Ngeslila ya ta Pak? Ngeslila iya nyapa nya? PKH BPNT menang tuh bantuan beas no gitu Pak Udin? Can nyorang beas paling gak encis doang. Encis sabar aja tak kenging nak? 300. 300 on ya. Teras deh gaduh kartu PKH ente? PKH. Anu berem kartu nu berem tina muncak masyarakat mah kartu Jokowi gitu. Gaduh nggak terasana. Ya. Tapi ente kenging bantuan mah ente kengingnya Pak Udinnya cuman 300 doang etanya. Kengingnya seberapa kali Pak Udin? Tilu kali. Nah, iya kan namun misalnya ayah nyonong pengajuan bedah rumah. Tep di bedah rumah. Ari Pak Udin, gaduh tanah sorangan ente? Gaduh, tapi nu hareup nu bapak tirin. Nu bapak, anu kolot Pak Udin sorangannya. Kira-kira dipastikan mah ku kolot Pak Udin eta ka Pak Udin? Bagion Pak Udin nya, tapi ayahnya tanah kolot. Ari istri Pak Udin ka mana ieu teh aya? Ngagebot ka sawah. Oh, ka sawah nya. Pada malana ka sawahnya Pak Udin nya. Ari ieu kahujanan setiap ieu kahujanan nya Pak Udin nya. Ya jadi kahoyong Pak Udin kuaha ieu ti pemerintah. Cing, tina hate lubuk hate nu paling jero Pak Udin kuaha ieu kahayangna. Diomong bae Pak Udin, tenan naon diomong, cing.
mun bisa mati tuh paknya nya sok kuah asing ya gitu lah bagus-bagus gitu asal merenah begitu pak kehayang